Welcome back to my channel, B. Guys, lagi pemindahan koloni lepisep. Ke kotak budidaya. Bersama master. Master siapa ini? Bambu petuk katanya. Yes tuh. Tapi tuh. Kalau kayak gini semua lah mantap ini. Tuh polen, oh, isinya polen, sininya madu dipaku udah. Madunya dipaku ini polen apa? Satunya mana? Pindahin ke kotak. Nah, kotaknya eksekutif ini, guys. VIP. Nah, VIP katanya. Oh, ini masih ada madunya. Oke, kita lagi di Serang Banten. Serang Banten, guys, ini. Ini di sini penangkaran lebah trigona lepisep. Jangan lupa ikuti terus. Like, subscribe, dan komen. Ini masih tiga yang trigona lepisep tersusun. Nah. Dengan kotak bersusun tiga. Eksekutif ini, guys. Bisa diorder dengan harga cincai. Bisa saja kontak saja nomor yang ada di bawah ini. Waduh, mana ini? Campur itu Maya. Campur tuh. Di tengah tuh. Harus di ini diangkat aja ini nyabi polennya. Tumpah nggak madunya? Kalau di polennya diangkat. Ini di polen. On. Mengamankan ratu. Nah, udah. Iya. Cara mengambil ratu kayak gitu ya. Cara mengambil ratu mancing pakai telur. Ini mengandung zat besi itu madunya. Madunya sudah berkarat. Madunya berkarat. Mengandung zat besi. Ya nggak apa-apa guys, masih aman itu untuk dikonsumsi sendirilah ya. Kalau untuk teman-teman kita carikan madu yang bagus yang bersih. Koloni masih berterbangan. Campur itu ada madunya juga ya. Kayak gitu lah. Ada madunya juga. Kayak gitu mah es asal-asal jadi aja madunya. Madu pipolen. Oh, ternyata itu madu pipolen itu, guys.
bisa kita jual mahal dengan nama Madu Bipolen. Iya. Nanti di enggak disimpan sana. Kebanyakan wasem nantinya. Ini Madu Bipolen dicamp di ini. Judulnya Madu Bipolen karena campur dengan bipolen. Iya, kental. Ini masih musim asap ya, guys. Aneran ini masih musim asap. Oke. Koloninya berterbangan. Nah, itu eman-eman telur. Oke, masih ada, guys. Enggak ada salah satunya, enggak bisa jadi dua. Bisalah, nanti cariin dari ini. Dari telur ratu lain. Guys, jadi satu sarang ini bisa jadi dua kalau ada telur ratunya. Satu aja lah. Lepisep ini emang bagus ini. Ya, telurnya kalau banyak bisa jadi dua. Kalau itama telur harus benar-benar banyak dan koloni juga harus super. Kalau kurang itama itu harus mudah adaptasinya di tempat yang vegetasi bagus. Kalau vegetasi kurang susah, apalagi untuk pecah koloni. Ayo, sudah dibikinin corong, tinggal masuk. Kenapa ngundang semut? Guys, kita pindah lagi telurnya. Ada dua model kotak. Kotak yang ukuran Mustang kecil. Ini itu satu sarang kecil kayak gini nih ya. Harganya tuh cuma 1.000. Oh. Lebahnya nggak dihitung? Enggak lah, dihitung nggak pusing. Iya kan, kadang kan nanya berapa jumlah. Ada jumlah lebahnya. Berapa jumlahnya? Aduh, banyak banget. Karyawan bu, kalau saya ngitung. Ini kotak kecil, ukuran 10 cm ya. Ukuran 10,5 kecilnya, persegi ya, panjangnya berapa ini, 10, 20, 31. Oh ya, ukuran 31 cm.
ada yang beli satu orang, umpamanya saya ada itu. Dekat toko lagi. Pernah juga aku kayak gitu. Saya mahal, Bu. Saya mau dikasih kapok aja ini. Itu kotaknya. Kotaknya hijau ini. Enggak pernah ada yang kompak kayak gitu. Ini barangnya kok ini kayak gini. Loh, kakak belinya di mana? Jadi, dia tuh copy paste deskripsi saya. Itu, tapi ada nomor WA-nya kan di deskripsi. Nah, dia enggak edit. Jadi nelpon ke saya kan. Oh, gitu. Yang jualnya copy paste gitu ya. Copy paste. Gitu. Cuman enggak diedit lagi malah saya. Oh, kadang kayak reseller gitu mesti jual lagi. Tapi kadang enggak mesti ngambil di kita kayaknya. Enggak. Ngambilnya dari orang. Ngambil atau nyari sendiri gitu mungkin. Kayak dia enggak edit lagi. Padahal deskripsi itu saya taruhin paling bawah kan nomor WA. Gitu. Jadinya akan kita. Oke, itu sih sebenarnya. Dulu ini belum ada surat nih. Nanti dulu ya. Kamu sini aja. Iya. Oke, situ enggak apa-apa. Lu banyak situ semua malah. Iya. Aman lah ya, teman-teman. Ambil aja lah. Di polen kalau ini aman sih, nggak netes, tapi dari semua aman lah polennya banyak. Iya, ditutup para polennya, nanti ditutup lagi yang kocor-kocor, tak tumpah isepnya. Tapi kalau koloninya kurang itu malah biasanya buat telur ngengat guys, hati-hati guys. Biasanya aku pernah kayak gitu lah, pasangin ini propolis lagi cek di topping utama, topping oral gitu, malah telur ngengat semua. Iya, oke. Soalnya propolisnya kecampur polen. Iya. Ratu keiris doang, potong dua nanti. Aneh ini ada gabah ya? Gabah bekas tikus ya. Bekas tikus. Berarti ini di bawah kali ini dia. Nanti di lumbung padi ini. Apa itu? Madu. Semut. Nah, itu anti semutnya. Anti semut ketah-ketahnya dan juga untuk mengundang lebah biar masuk lagi ke sarangnya, taruh di corong-corongnya. Inilah guys, lebah Leviceps. Dia tidak berantem kalau di habitatnya di Banten ini, beda koloni, tidak berantem guys. Aneh ya guys, akur dia kalau di sini. Kalau di Sumatera dia beda koloni, perang loh. Ada koloni perasaan perang David. Wung 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 wung. Oh, ratunya aman. Super kok. Ya,
tiup dulu lebahnya. Ini kayak gini kan mati. Plastik. Guys, plastik yang buat nutup. Oh, ada juga yang plastik kecil kayak gini ya. Apa panjang aslinya? Guys, ini bongkar lu. Oh, disumpelin kayu ini. Berapa tahun yang lalu disumpelin kayu ini? Waduh, tumpah madunya. Guys. Oh, madunya. Tapi koloninya minim ini. Ini madu apa? Oh, campur. Koloninya kecil lagi kok madunya banyak ini. Udah, oh habis pecah kali ini. Habis pecah koloni dia kali. Kabur sebagiannya. Tadinya mungkin rame. Kayaknya udah pecah koloni atau pindah lokasi, jadi banyak yang ketinggal ini kayaknya. Madunya lumayan. Tapi telurnya dikit. Oh, ini agak sepi. Ini mau sampai ini kok sampai gencet. Propolis sampai tuh telurnya sampai gencet propolis. Bisa gitu ya? Setannya? Siapa? Anda saya tangkap. Pelanggaran. Nih. Propolis alaminya bersih dia. Pas sarang udah berapa tahun ini? Sarang udah berapa tahun? Bersih. Oh, ada ininya juga dia. Ada polen-polennya juga rupanya. Tuh kolonnya. Ya mana lu mana ya? Oke, sudah dipindahin. Tadi di mana?
bawah, bawah, nggak ada yang di atas. Taruh lagi di tempat semula ya guys, yang tadi di letakin bambunya biar pada masuk ke kotak yang baru. Terlalu tinggi ya. Luhur kain. Kurang luhur. Oke, sudah pada masuk. Begitu aja guys. Jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.